Selamat pagi teman-teman semua. Aku sih ngelumpuk nanya apa ya, Rek? Turun buka ya. Ngetes sih ya. Oke, dino iki aku kok ya mood ngevlog ngono ya. Ya paling misale dino iki tangi turu sak dinoan ngevlog ngono ya. Kan ya wis suwi ora ngevlog aku ya. Sepurane rek. Terus sisan videoku sing terakhir wingi kan aku syuting nang Jakarta kan karena memang aku saiki ya kesibukan rada akeh sing nang Jakarta. Jadi aku saiki stay di Jakarta wis ono 3 wulan, 4 wulan iki. Finishing film-filmku sing wingi wis syuting terus saiki mulai diedit. Ya ono ya wis ben telu, ono loro ati. Dadi lu wis suwe stay di Jakarta kene. Wake tuku awakmu sing wis ngomong kok ngene iki, ya kan? Kepengin ngerti lah ya gara-gara aku wingi kok nge-vlog di Jakarta sing terakhir lah videoku sing terakhir ku ya. Melaku-melaku pas PPKM, ngobrol karo pedagang-pedagang kaki lima. Mas pengen ngerti mas kehidupan sama di Jakarta iki lapo ae sing ngene-ngene kegiatan nih. Berhubung nge-vlog iki cuman ngerti kegiatanku tok kan ya ke afdol lah ya. Ya apa nek misale aku duwe ide interaktif video ini tadi ono Hey Bayus Kaki juga di sela-sela daily life ku iki. Langsung ae gak apa-apa soalnya aku wis nge-tweet juga kan. Arek misale ono pertanyaan-pertanyaan sing unik Hey Bayus Kak langsung ae nang Twitter. Dari wis akeh iki sing mlebu iki koyo golongan iki. Hey Bayus Kak, takok ning Malang kos-kosan sing murah sekitar 500 500 kan nang daerah ndi ae, Mas? Suun lek wis dibales iki saka Billy_Ronaldo7. Anggitmu aku pren-pren koyo bapak-bapak kos-kosan ngono. Ya ora ro. Ora ngerti ya, Bu. Tapi saya ngerti ku misalnya kos-kosan iku ya di daerah Sukura-kura, Dinoyo, terus yo, yes, di daerah-daerah kono lah soalnya kan itu daerah-daerah kampus kan ono UM, ono UB, tapi hati-hatian kan ono Joko lek sing bebas kan. At Kinda Kinda Cut 3. Oh, kinda cute. Kan Kinda Cut. Apa kesibukanmu selama pandemi gini? Oh, ya wis iki. Ya iki kesibukanku delok video iki ya kan. Lihatlah video ini soalnya kan aku bakal nge-vlog ini keseharian di saat pandemi seperti ini ngapain aja nanti ya pokoknya melo aja yang jelas ini durung adus aku tak ngeteng ngeteng sih ya kan jadi no rotok bu ini isi ngelumpung ke nyowo baru ini adus langsung berangkat wah dekat disik ya kamu bisa di konten di konten tadi halo sarapan yuk sarapan ntar ya? Iya sebenernya aku bikin vlog iya, sarapan di mana? Di daerah Blok A aja kali ya Tante ini oleh yo, masyok dikata ya masyok oh iya, ini kan hampir lanjutin bang ini atus, atus! Oke, okay, terus masuk nge-vlog karo rada setengah mudo. Oke ya, langsung ae wis ya. Dan biasa nih transisi kayak model gitu. Hup, wah, kan langsung ae wis ya, langsung enggak ada pencet. Pertama-tama kita harus ke Alia, dia udah ada di Blok A. Kita naik MRT ke sana. Siap-siap ya. Ayo, siap. Kita menuju ke Blok A, teman-teman. Karena Alia udah di lokasi, jadi kita menuju ke sana. Yuk, sampai di Blok A. Aku sekali rempol. Esok, mangan-mangan, sarapan-sarapan. Eh,
udah duluan makan. Iya, aku duluan makan, maaf. Aku ya. Nge-vlog hari ini. Aku hari ini nge-vlog. Oke. Nah, iki wis karo Alia. Iki jarang-jarang nge-vlog. Soale akeh sing kondo. Ayo ngomong Jawa. Halo are-are. Selamat pagi ya sih. Selamat pagi yo. Yo apa? Kalau misalnya bahasa halusnya ya. Sugeng. Sugeng enjing. Sugeng enjing are-are. Jadi aku karo Bayu lagi nge-vlog. Nge-vlog di Jakarta. Tepatnya di boleh ngasih tahu enggak? Boleh, boleh. Oh, di Levan. Karena ini tempat favorit aku di sini, croissant-nya sangat enak. Jadi di vlog kali ini kan aku mau kondor ya, misalnya aku cuman ke seharianku ndelok no kan yo kafe kan, tapi ono interaksi karo aku kafe. Memang banyak yang tanya sih, pacarnya sampean arek endi Mas iki? Andi Fernanda. Ayo arek endi? Rumahnya di mana? Aku arek Jakarta asli. Aku asale neng maksud neng Jakarta. Aku orang Betawi asli. Oh, omane di Jaksel rek, Jakarta Selatan. Iki arek gawe Jaksel. Oke, terus ya banyak lah yang nanyain kamu juga banyak ini yang coba. Kenapa kok jarang nemen kayak video karo Mbak Alia, Tito Dimas 8, gitu kan? Semakin di scroll semakin banyak. Oh, oke. Okay. Nah, jadi seperti itu aku pesen dulu kali. Bioskop meh buka kan Mas Bay, film Yowis Band 3 yo arep tayang tok secepatnya, nggak sabar lo Terus Mas Bay bar pandemi mereda ono project anyar mana enggak ono? Dijawab dulu. Ono. Ayo silakan di. Artinya apa? Paham kan tapi artinya? Aku tahu bioskop ya, kan tentang, udah buka Yowis Band kapan ditayangin secepatnya, udah nggak sabar aku pengen ngeliat. Jadi berhubung sekarang kan bioskop per hari ini kan, per hari ini udah buka kan. Per hari ini bioskop buka teman-teman. Jadi memang ini sebuah kabar baik ya. Agar kedepannya kita bisa ngeluarin Yowis Band 3 yang sudah sebenarnya udah selesai. Nunggu tayang aja. Banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga tentang Yowis Band sebenarnya banyak banget. Kayak gini ini. Aku tadi juga sudah nyekrol-nyekrol kan. Dari bioskop bikin nih, pertama tuh ya nanyain kamu banyak. Terus ada nanyain Yowis Band gitu-gitu. Doain lah ya, semoga pandeminya segera mereda, ini sudah mereda. Di Jakarta aja udah vaksin, Alia juga udah vaksin dua kali, aku juga udah vaksin dua kali. Kalau misalnya turun terus kasus Covid-nya, ya mungkin akan dikeluarkan insya Allah November. November? Iya. Insya Allah ya, maksudnya ya. Kemarin ada obrolan dari Sarvision bilangnya sih November. Terus yang kedua ini belum jawab, yang project anyar maneh? Ya, yang film Lara Ati bakal tayangnya itu setelah Yowis Band sih. Maksudnya Yowis Band dulu dikeluarin terus Lara tahun depan. Oh, Lara Ati tahun depan. Oh. Mungkin awal-awal bulan tahun depan. Bulan-bulan awal di tahun depan. Seperti itu. Oke, sudah sarapan pagi bersama Alia. Jadi ini memang benar kalau misalnya kalian bilang ya ke sing takon misalnya aku jarang nggawe video karo Alia, tapi kan yo saiki nggawe. Ya mungkin karena kesibukan kita masing-masing lah ya. Jadi sulit ketemunya, tapi misalnya ada waktu luang juga kita selalu ketemu. Oke, jadi aku lanjut ini kita lanjut jalan ke kantornya Skat ya. Jadi soalnya Vicky ngabarin tentang projectnya Lara Ati, jadi mau ada meeting. Ya, kalau misalnya gitu kita pisah di sini sama Alia, kita jalan ya. Ya tapi bayar gisir ya. Iya bayar dulu, jangan langsung. Ya udah kalau gitu aku dadah. Oke, ayo merci. Langsung bisa masuk MRT. Dan juga yang sangatlah menggelegar teman-teman. Kalau misalnya kalian
sebesar 50%. 50%, Re. Wow, ding aja. Gokil, gokil, gokil. Apa-apa bisa. Ya, sudah sampai di kantornya Ska. Hei, Re. Loh. Hei. Gimana, Re? Iya, ini nge-vlog aku saja. Aku terapi ya kemarin. Kenapa nge-vlognya? Iya lah. Sponsor ya, masih ya? Iya kan? Oh, ini berarti sama anak-anak. Cuma, ini bukulnya iku ya? Ini kantornya Skak, jadi ini masih berantakan teman-teman. Ini karena kami barusan pindah. Yus, kalau gitu langsung aja kita langsung aja ya. Ini, Jok, sing iya, produk yang lebih tesis sekarang untuk Lara Hati kan kemarin kita udah selesai syuting kan. Tinggal sekarang produk yang implementasinya buat ini aktivasinya. Lah ini kan kita kemarin habis meeting sama base buat filmnya. Tinggal sekarang kamu meeting buat ini merchandise-nya. Jadi sebelum script film itu jadi, kita udah bikin IP development-nya. Yang bentuknya itu kita sebut itu IP Bible. Nah, ini yang nanti bakal menjadi source yang akan kita buat menjadi film, menjadi merchandise dan lain sebagainya. Terus berarti kita sekarang ada di tahap yang mana? Nah, sekarang kan kita ada di tahap IP activation. Activation. Nah, di mana tahap IP activation ini ya ada proses-prosesnya juga, di mana ya kita harus mengkurasi juga, kita harus testing. Jadi kalau misalnya kita bikin produk, itu ada yang namanya proses MVP atau minimum viable product. Nah, iki sing dijelasno karo arek-arek ku yo adalah IP rek ya. IP ku intellectual property, dadi kedepannya kan aku ya kudu mikir ke sini lah, karena dulunya kan aku kreator mikire bagaimana caranya hidup dari konten, ya sampai sekarang pun juga ya, dari konten yang aku bikin pagi hari ya. Tapi itu ya cuman skala kecil lah ya, tapi kalau misalnya IP itu besar, karena intellectual property itu berarti ya buah idemu itu itu bisa film, karya lagu, karya tata boga misalnya, kan duwe resep makanan dan segala macam. Jadi segala sesuatu kamu punya rumus apa ya, pembuatan mesin ketik yang keren atau mesin mobil yang itu IP gitu. Dia intellectual property. Iki mau Riki kondon misalnya bariki awake dhewe kudu nang bis. Soalnya kan film Lara Hati itu bersama Base Entertainment. Jadi kita ke sana untuk melihat sudah ada aktivasi dari IP Lara Hati sudah menjadi merchandise. Mari kita coba review di sana. Oke, mari kita ke sana. Tapi misalnya di Nangkono, iki ket mau kan wis numpak-numpak iki terus kan. MRT-nya boleh sekali-sekali teleport tuh ya. Aku kan sering kan ya teleport kayak gini. Nah, langsung sampai base. Nah, ini sudah berada di base dan sudah dilihatkan merchandise-merchandise-nya. Oke, Mbak. Selamat, Mbak. Siapa? Aku Fane. Oke. Berapa lama pengerjaan buat semuanya? Kurang lebih sih 1 bulan maksimal sih. Jadi, untuk semuanya sama lama atau tergantung bahan? Tergantung sih, cuman kalau di total kayaknya 1 bulan itu udah paling pas ya. Paling lama yang mana? Paling lama jadinya tuh ini sih. Outsize berarti ya, hitungannya dia. Nah, RP. Maksudnya M ada L. Ini masih enggak, jadinya nanti enggak seperti ini ya. Ini masih demo lah, demo. Masih dummy. Nanti beda lah bahan-bahannya. Ini masih dummy. Ya, topi kok ingin ini sangar jane ya. Tapi misalnya aku sing nganggo kok jadinya kayak dodol bakso lho. Sik, meeting silut. Jadi gitu teman-teman, keren kan ya? Jadi ini kita juga pengen proses pengerjaannya kita nggak ngerjain sendirian. Jadi kalau misalnya bisa ya kolaborasi dengan brand-brand yang sudah jalan ya, udah punya track record sudah enak lah gitu. Jadi nggak kita jungkir walik sendirian gitu loh. Jadi misalnya ada aparel, kalau misalnya aparel ya kita tinggal cari untuk yang mau kolaborasi. Ada mungkin yang sekarang lagi rame Erigo atau mungkin yang lain-lain, sepatu mungkin Kompas atau siapalah. Maksudnya ini kan juga
aku pengennya tuh national pride kan, jadi harus ya brand-brand dalam negeri yang support kita gitu agar saling menaikkan national pride-nya itu tadi, karena filmnya juga sangat national pride, lokal istilahnya itu hyper lokal lah ya, jadi semangat national pride itu tadi dilandasi dengan hyper lokal gitu loh, kelokalannya ngetokno budayane lah ya. Luwe apik sing nyupor juga dalam negeri juga. Film itu masih jauh lagi teman-teman. Merchandise-nya tuh wow, masih banyak sekali turunannya yang bisa kita manfaatkan untuk IP-nya itu tadi dieksploitasi ya. Mengeksploit IP. Oke, jadi seperti itu. Lanjut kemana kita hari ini? Kayak mangan ini ya. Soalnya suwayai mangan awan ini kan. Mau kan mam isuk kan. Mam croissant nih. Croissant apa itu tulisannya. Saya ini wayai mangan awan. Mangan awan sih lah. Wih, langsung saja mau makan apa? Monggo silakan. Ramen. Ramen. Ramen boleh. Kita coba ramennya. Oh ya, ayo kita makan ramen. Sudah selesai makan. Barek. Terus saya kiar. Mari mangan enggak ngopi nih kan. Ngopi dah. Mari. Kopi aja. Ini merek kopi ya. Oh, kopi ya. Ya ayo kopi. Ya wis ayo. Ning kene lho ono apa? Kopi campur soto iso. Bos kan ya gak iso. Oh. Tolo. Ngopi sih. Mari mangan awan ngopi. Ya gak mangan awan iki wis jam 2:30 cur. Iki wis mangan sore. Ngopi dulu. Ngopi sih lur, tapi gak ngopi aku iki teh. Lur ngopi. Oke, awet dhewe maca no He Bayus kak mana lah. Jadi dicicil-cicil ngono. Jadi ben interaktif video kali ini. Ki ono saka Anisa Syarif. He Bayus kak sampean no nek no Jakarta tinggal no endi, Mas? Kuwi oma no Jakarta yo. Ora aku sik durung duwe oma, sik durung duwe. Pingine sik yo duwe tapi sik nabung lah yo, tungakno lah bismillah lah yo. Nah, saiki ku aku pindah-pindah. Nomaden ngono pindah-pindah. Kadang ngontrak di kene, ngontrak di kono, dan sekarang yo apartemen iku, apartemen sing awakmu ndelok iki nek vlog iki. Iku sebenarnya iso disewa kan ya, disewakan gitu loh. Bulanan iso, harian iso. Dadi koyo ngono aku lagi di Jakarta. Pindah-pindah. Tapi seringnya sih di daerah Jakarta Selatan ae. Lanjut. Sko @agaml5. Ya Bayu Suka, kena misal awet dewe mulai bikin konten sko nul zaman saiki kira-kira bakal iso naik gak yo Mas? Soale saiki kan ake konten kreator sing wis suge-suge terus bikin konten cepet munggai. Yo, nah misalnya gak dimulai yo, kamu gak mungkin ro. Kalau misalnya aku bian yo, sebenarnya pas aku pertama kali bikin konten yo banyak konten kreator yang sudah kaya dan sukses, kayak seperti contoh Smosh itu atau banyak sekali lah. Jadi kalau misalnya gak dimulai yo, sopo sing ngerti rek ya. Jadi ini agaml5. Agam L, jadi awakmu kudu semangat aja, kudu mulai. Lah misalnya gak dimulai saya kira gak ngerti. Lanjut ada dari Dias 7950476. Mana nomor ni? Hey Bayu Skak, bagi tip survive di tengah keadaan pandemi koyok ini Mas Bay. Oke, survive yo. Jadi yo memang survive sih ki awak dewe di masa pandemi ki. Apa mana ki sing di saat mulai turun ya kan kemarin 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ku pas peak ki kan. Ya bisa dibilang di bulan-bulan ini kita bertahan dulu survive. Ojo iki lah ojo mikir, wah tuku iku. Kok sih ay ditahan sih. Tabungan itu penting. Kenapa kok penting? Lah delala lek misale besok moro-moro ada ya amit-amit lah ya, amit-amit jangan ngeliwis ada kesandungnya moro-moro amit-amit kena gitu ya kan, kamu paling gak punya tabungan ya, itu harus selele orang Jawa ngomong gemi lah ya. Terus iku sih yang penting 5M terapkan terus, kayak misalnya di WSA IKI ini aku mau mangan ya berjarak-jarak, saya ini ngopi ya berjarak-jarak, halo Riki berjarak atau-atauan ini loh ya. Yes, terus no gak kak, meeting Zoom tak ganggu cuk. Ya, Joko di kono ya kan, berjauh-jauhan ya. Memang harus seperti ini, meskipun Jakarta sekarang kalian lihat sudah mulai rame, tapi yo ini jenengnya 5M itu terus diterapkan. Ini jelas gemi, ojo sembrono cuk, gampang banget. Belonjo-belonjo online sih gak pasti, cuk sih, kok sih ae sing gemi. Kono aja. Oke, iki wis mulai menjelang sore ya iki yo, Jakarta. Kok iki saatnya balik pulang. Yep. Bayarnya pakai link aja. Tadi di meja yang paling ujung. Kalau di sini tutup jam berapa, Mbak? 9. Oh. Sama kayak mulai. Iya. Pakai link aja.
Oke, coba dicek. Masuk ya. Siap, apa-apa bisa pakai link aja. Mantap, terima kasih. Akhirnya sampai lagi di airport. Kesel di hari ini ya, kok ingin ini keseharian gue ya. Oke, kamarnya mau-mau nak dijeru, terus dirol lah. Model-model kayak apa dulu? Oh sore. Ya misalnya pas pandemi gini, setelah sampai rumah dari aktivitas sehari-hari, harusnya mandi biar bersih, ya kan? Wah, seger, rampung adus setelah kegiatan sehari-hari ini kan fresh kan ya. Oke, ya ngene lah rek, kesiaranku nang Jakarta. Nang kono nang kene ribet. Tapi sing marahe gak ribet, nganggo link aja. Aku lho delok dhewe kan iku mau aku nganggo link aja numpak MRT. Jadi ngene rek, aku nganggo link aja mlebu nang MRT station, tinggal shake tek. Langsung keluar ini langsung pip. Enak, Pak. Orang-orang, enak iki sumpah lah. Gak ribet. Terus mana nggak boleh ngaca? Oleh cashback 50% numpak MRT opo KRL. Wow. Terus kang gua mau kape, sing cari pinjaman. Nah iki, link aja iso ngewene kamu cashback pinjaman hingga Rp150.000 rek. Wah. Nah jadi kalian tinggal pilih penyedia pinjamannya ki opo dan sesuaikan juga dengan jumlah pinjamannya kalian. Terus, iki kalian juga bisa bayar tagihan cicilan mobil, motor yo iso, kendaraan kalian wis di link aja, ya toh? Wis, pokoknya apa-apa bisa pakai link aja. Jadi kesiaranku sing lumayan ribet iki mau, iso kroso enteng nganggo link aja soalnya aku iki. Transaksi transportasi umum, bayar-bayar kebutuhan sehari-hari, pinjaman dan bayar tagihan, teratasi semua. Selain itu juga link aja banyak sekali promonya. Wis ndang download aplikasi ini, no deskripsi ngisor. Next sebelum penutupan awake dhewe nyoba moco-moco no titik iki yo beberapa lah ya Bayu Skak kanggo penutupan. Oke, iki seko Etnovan. Alinya mana telepon di tengah-tengah vlog. Apa? Kamu nonton Hospitality Surbelly sekarang, enggak usah nunggu-nunggu lagi, nonton sekarang bukan Netflix. Sik, bentar, aku lagi ngapain ini coba. Kamu telepon dua kali tadi pagi, kamu telepon di tengah aku nge-vlog sekarang juga tuh. Noh, Ali. Ya, coba dia lagi masih nge-vlog. Ya masih nge-vlog, bentar ini. Yuk. Ah, dadah. Surani rek ya. Hospitality playlist iki opo sih? Wah, nonton nih. Oke, dari @putriandery ya nih. Kakak pernah enggak mengalami hal yang enggak ngenakin sehingga terus bertepuk sebelah tangan seperti harapan harus pupus atau kandas, pokoknya bukan karena cinta apa yang dicapai tapi gagal secara tiba-tiba. Yo, projectku luruh iki durung sampai finish wis pupus di tengah jalan. Sebenarnya gak perlu di tengah jalan sih. Si ono harapan nih kedepannya kan iki wis mulai bioskop wis mulai buka maneh, tapi yo sik lah alon-alon lah yo. Pernah terus terang karena ya waktu itu kan syuting terus diberhentikan karena covidnya membludak. Yo istilahnya getun lah yo. Ya agak menyesal juga ya. Tapi yo gak apa-apa lah dilakoni ae. Ono yo wis ben karo loro ati sing sik ngenteni iki ya, ngenteni covid mudun nang mudun covid. Lanjut @rizatiat. Mas Bayu, hei Bayu Skak, no nggone Jakarta iku usahae Skak saiki. No nggone Jakarta iku usahane Skak saiki maksudnya? Oh, maksudnya Skak saiki usahae no Jakarta. Kalimatnya rada dibalik-balik ya. Ya sebenarnya di Jakarta kami juga punya kantor lah ya, kayak misalnya kalian tadi lihat itu kantor kan masih pindahan ya kan. Karena 2 tahun yang lalu juga kami setup kantor di Jakarta, itu tepatnya di Jakarta yang agak kotanya di tengah itu di daerah Dharma Wangsa Square situ. Iku yo gara-gara pandemi kan ya, wis dibelani gawe kantor di tengah kota ben iso ngundang-undang wong meeting enak pandemi, sapa sing arepe meeting
diundang terus kabeh wong meeting webinar, meeting online, gatel. Akhirnya ya wis lah, kita pindah kantor aja ya. Kayak sing di video iki kan aku kabeh mau ndelok di pindah kantor minggir akhirnya. Kak sing di tengah kota minggir titik, akhirnya di rumah kecil ngono lah. Jadi kak sing kantor di tengah kota. Ya, semoga lah kita ambil aja hikmahnya. Terus kayak ngono lho, kok video iki wis mulai dawa iki ya. Mulai isuk mau aku tangi turu nganti saiki aku wis adus. Bengi-bengi ngene iki. Aku setia ngancani nonton sampai saiki. Suwun kabeh lho ya. Kegiatanku nang Jakarta iki ya kok ngene-ngene iki rek ya. Ya sampe selek ngono rek. Aku wis kosel kabeh, aku tak langsung turu ya kan ya. Matur nuwun kagem panjenengan sedaya kang sampun mirsani kagem panjenengan sedaya. Ngeten pun. Oke lah. Iki rada adoh kamerane iki. Bye. Sik, katone.